Dengan semakin banyaknya turis lokal maupun asing yang mengunjungi Canggu, Bali, semakin banyak pula resto atau kafe yang dibuka di daerah ini. Dan di saat mencari restoran atau kafe dengan playground di Canggu, Bali, maka kita akan tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kita akan mengunjungi dua tempat makan yang enak, nyaman, dan juga memiliki area playground untuk anak-anak kecil di daerah Berawe, Canggu. Yang pertama adalah Warung Made Berawe, atau yang dikenal juga dengan nama Made's Warung Berawe. Dengan bangunan joglonya yang megah dan memiliki ukiran yang indah, tempat ini tampak nyaman. Joglo sendiri adalah salah satu budaya Indonesia yang sangat berarti, memiliki arti kemakmuran, kesatuan, dan kebahagiaan yang diberkahi karena joglo merupakan sentral tempat berkumpulnya keluarga. Warung Made Berawe memiliki taman bermain outdoor dan indoor yang akan menyenangkan dan menyibukkan anak-anak. Sementara kita bisa menikmati masakan lezatnya. Dan yang ini adalah taman bermain atau playground indoor mereka. Bermain di sini ada biayanya dengan biaya seperti yang tertera di sini. Warung Made Berawe adalah sebuah tempat makan atau kafe yang layak dikunjungi saat berada di Canggu. Tidak hanya desain yang unik dan playground yang luas, Warung Made Berawe menawarkan cita rasa makanan yang khas dan lezat. Hidangan khas Indonesia dan Western menjadi makanan andalan di Warung Made Berawe. Dan restoran atau kafe dengan playground yang kedua adalah Milk and Madu. Milk and Madu menjadi tempat nongkrong yang cukup terkenal di Canggu, Bali. Milk and Madu merupakan kafe yang menyajikan makanan standar ala kafe, seperti toast, pancakes, dan lainnya. Untuk urusan minuman, kopi, teh, dan berbagai variasi jus yang tersedia cukup memberikan alasan untuk datang ke sini, tanpa harus makan makanan beratnya. Atmosfernya memang sangat santai dan menyenangkan. Waktu kami ke sana, kami melihat banyak tamu berupa keluarga yang membawa anak-anak sekaligus meet up dengan keluarga lain ataupun teman-temannya. Tempat ini juga sangat cocok untuk keluarga yang membawa anak-anak kecil, karena di bagian belakang ada kebun kecil yang sengaja di set up untuk tempat bermain anak-anak.
Demikian sekilas mengenai dua resto atau kafe yang memiliki playground untuk anak-anak di Brawo, Canggu, Bali. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi lainnya.